Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi menerusi rampai pagi dari daerah Temburong pada pagi ini. Dan seperti biasa juga Auda, dari daerah Temburong kita akan kongsikan maklumat-maklumat semasa mengenai acara maupun aktiviti yang akan diadakan di daerah Temburong. Sebelum itu kita ingin kongsikan keadaan cuaca di sekitar daerah Temburong. Turun hujan seawal pagi tadi, dan apapun kita mengharapkan mudah-mudahan cuaca yang baik ini akan beransur baik bagi melancarkan lagi apa jua aktiviti yang akan bis kita lakukan pada hari ini, insyaAllah ya. Baik Auda, kita akan kongsikan terlebih dahulu di sini di mana esok Selasa 27 Oktober 2020 Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Bahagian Pembangunan Mu'alaf akan mengadakan majlis dikir bersempena sambutan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Mu'alaf di kawasan pendalaman, yang mana esok ianya akan diadakan bertempat di Balai Ibadat Kampung Semabat Daerah Temburong bermula pada pukul 6 petang. Jadi kepada para mu'alaf dan juga biskit yang terlibat di dalam majlis berdikir ini, supaya akan mengambil maklum yang mana akan diadakan esok 27 Oktober 2020. Baik, Auda, bersempena dengan sambutan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin kita kongsikan juga bahan kita pada pagi ini. Kita akan bersama dengan pendekatan rakan setugas kita Siti Zawati akan mengongsikan mengenai kelebihan berselawat. Itu kita saksikan bersama bahan yang dikongsikan ini. Memperingati junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah terhad kepada hari tertentu ataupun hanya melalui acara tertentu. Ia sepatutnya disegarkan dalam ingatan setiap Muslim sepanjang masa. Ini kerana baginda adalah rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa syariat untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sungguh pun begitu amalan memperingati hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sambutan Maulid tidaklah pula menyimpang daripada ajaran agama, malah berzikir dan ceramah agama yang rutin dilakukan pada bulan Rabiul Awal sangat signifikan untuk menyegarkan ingatan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan kelebihan berselawat. Di masa ini sampailah sudah kita ke bulan Rabiul Awal, bermakna sudah lebih 14 abad dari kelahiran Nabi kita kekasih Allah SWT. Apabila menjelangnya Rabiul Awal di negara kita Brunei Darussalam, masuk saja awal Rabiul Awal, kita akan mengadakan majlis zikir 12 malam berturut-turut. Adapun tujuan kita berzikir 12 malam ini adalah untuk menzahirkan rasa syukur dan kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul di akhir zaman ini. Di antara kelebihan selawat itu ialah, pertama, Allah akan berselawat, yakni memberi rahmat, cahaya dan hidayat kepada yang berselawat. Kedua, akan mendapat syafaat, yakni pertolongan Nabi di akhirat nanti. Ketiga, diangkat baginya 10 darjat, dicatat baginya 10 kebajikan dan dihapus 10 kejahatan. Yang keempat, dimakbulkan doanya dan ditunaikan segala hajatnya dan ditutup segala aibnya. Kelima, mendapat petunjuk serta hatinya hidup untuk menerima kebenaran. Keenam, terlepas daripada huru-hara hari akhirat. Itu adalah antaranya saja. Sebenarnya ianya adalah banyak. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling utama bersamaku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak mengucapkan selawat kepadaku.
riwayat Imam Tirmizi. Sebenarnya selawat ini ia dilakukan setiap hari, ya. Bukannya tem berhajat saja kita ni berguna selawat ini. Sebab selawat ini ia akan membantu ketika kita ni dalam keadaan yang darurat dan tidak disangka-sangka. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan, jadinya berbalik kita kepada malam 12 malam berturut-turut ini, kita ini berzikir. Jadi timbul persoalan, adakah zikir 12 malam itu juga dikatakan selawat? Jadi memanglah, jawapannya memanglah ianya adalah selawat, dengan syarat mestilah kita ini berselawat kepada Nabi pada awal dan pada akhir kita ini berzikir. Jadi melihat betapa besarnya kelebihan berselawat ini, alangkah beruntungnya sesiapa yang mengamalkan selawat pada bila-bila masa dan ketika tanpa mengira banyak sedikit. Kerana apa yang penting ialah keikhlasan dan istiqamah. Ya, ini istiqamah ini kita ini melakukannya berterusan. Walaupun sedikit perkara itu, walaupun damit, ia akan menolong kita ini dalam kesulitan. Jadi maknanya dengan mengamalkan selawat ini, mudah-mudahanlah kita ini tergolong di dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat, yakni pertolongan Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslim juga diajak mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam segenap gerak-geri kehidupan dengan memperbanyakkan selawat, akan terpelihara daripada dihinggapi sifat bakhil, mendapat kedudukan yang baik pada hari kiamat, serta tidak akan merasai fakir. Semoga dengan adanya penjelasan mengenai kelebihan berselawat, kita akan sentiasa mendapat kebahagiaan, ketenangan hidup di dunia dan di akhirat.